tidaklah Allah Ta'ala itu kufu semacam dengan sesuatu. Itu surah Ikhlas itu merangkumi semua ayat kita baca nanti. Last sekali kalau kita baca ayat itu, kita rangkumkan sifat 20. Okey. Kemudian wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Ya wa kadza yastahilu alaihi ta'ala, begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala. Ya. Mustahil atas Allah Ta'ala, mana tak layak bagi Allah Ta'ala. Rasanya wa mimma yastahilu alaihi, bukan fi haqqi Ta'ala tu, tapi digunakan fi haqqi Ta'ala. Dia sepatutnya wa mimma yastahilu alaihi ta'ala ashruna sifatan. Tak apalah, biarlah. Mungkin ada dia bergurau di belakang pun. Tapi kebanyakan kita dia tak macam tu. Ini wa mimma yastahilu alaihi ta'ala. Betulah. Begitulah mustahil juga ke atas Allah Ta'ala. Alla yakuna qa'iman bi nafsi. Mustahil Tuhan berdiri dengan sendiri. Tidak berdiri dengan sendiri. Alla, bahawa tidak berdiri ya Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau orang kata Tuhan berdiri dengan sendiri, itu adalah mustahil. Apa makna berdiri dengan sendiri? Makna Allah juga maknanya ada yang mengadakan dia, yang menjadikan dia. Itu mustahil. Apa makna alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Ya, mukhassis bukan mukhassas. Silap tu, ila mukhassisin. Dengan bahawa tidak ada sifat yang berdiri pada satu tempat, ataupun maknanya yang menjadikan dia, ataupun ini au yahtaju ila mukhassisin, atau tengok au yakumu bi hunta, ingat, atau berhajat ia kepada mukhassis, kepada orang yang menentukan dia bagi ada. Itu semua mustahil. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala, begitu juga mustahil ke atas Allah Ta'ala alla yakuna wahidan, bahwa dia tidak satu. Maknanya dia tidak esa, dia boleh bilang ada 3-4. Mustahil. Bi an yakuna murakkaban fi zatihi, dengan bahwasanya zatnya itu bersusun-susun macam zat kita. Kita Tuhan jadi alam ini, kita ambillah kita. Tuhan jadi zat kita ni bersusun-susun. Ada daging, ada tulang, ada urat. Ada darah, ada air, ada api, ada angin dalam badan kita ni. Tuhan susunkan kita ni. Tuhan jadikan daripada berbagai-bagai unsur kejadian. Tanah ada, api ada, angin ada. Kan? Itu kita manusia tu. Berbeza dengan iblis syaitan. Dia daripada api. Tapi kita daripada tanah, banyak tanah, patut air pun ada, banyak tanah, keluar garu tengok. Ada tak tanah? Itu dalil kita, tanah banyak. Angin pun banyak, api pun banyak. Kan? Campuran. Api ada, tanah ada, air ada, angin ada. Api bila sikit salahnya wadah tu api. Okey, semua ada kat kita kan. Tapi Allah tak macam-macam tu. Kita ni murakkaban fi zatihi. Kan? Di apa, murakkab maknanya tersusun daripada beberapa zat. Ada tulang, ada angin, ada api, ada angin, ada urat, ada apa. Au yakunu lahu mumasilan fi zati, ataupun ada bagi Allah Taala semacam apa nama, ada baginya semacam dengan zatnya. Mana ada Allah Taala semacam dengan kita pula, dia macam kau tu, macam kau ni. Yang ni saya teringat sekali masa bagi ceramah kepada banduan-banduan di mana tu, di Simpang Renggang. Dia hurai pasal ni lah, pasal bab tauhid ni. Dia angkat tangan. Dia tanya, pernah tengok Allah Ta'ala? Dia angkat tangan. Pernah. Lagu mana? Dia kata waktu bayang tu, dia kata nampak dalam kepala ni, dia kata nampak duduk diri. Hitam, dia kata. Macam orang. Itu memasil. Memasalah semacam. Allah bukan macam tu. Bukan Allah tu. Itu syaitan. Jaguan. Cara tu. Jangan dia nak bagi Tuhan tak terima hal kita ni. Agak ni buat gangguan lah. Kita percaya tu lah Tuhan. Tapi itulah sekali. Tak pernah ada sekali. Nyangkap tangan aku, dia bakang ni. Ramai-ramai. 200 orang lah. 200 MP. Banggang ramai. Jangan banggang.
يا مسوق يا غاب يا علي kira dua tahun kerja penjara tu masuk penjara keluar penjara masuk keluar penjara penjara tu tapi masuk pergi ceramah yang paling takut sekali simpan rengam pasal apa masuk tu dia bawa ke tanah pukul 8 tu lepas sarapan dia pun masuk dia orang bawa masuk bawa tanah jalan jauh lah putih kat jalan jalan berlekor-lekor bawah tanah tu rupanya penjara bawah tanah lebih hebat dia punya besi ni dia tak besar ni maknanya kecil sikit ya. besi besar dia orang duduk itu yang kes bawah pulak yang kes apa nama gantung kes apa semua dia di bawah tanah ni saya cakap di luar tak ada itu dia orang duduk dalam sangka lah selalu macam saya duduk di luar cakap bagi ceramah dia ada yang insaf ada yang tidak ya dia itu selama 2 tahun dia masuk penjara tiap-tiap minggu tak kurang daripada 2 penjara sebab satu penjara 2 hari satu penjara 2 hari jadi pusinglah dia ada 46 penjara seluruh Malaysia semua penjara tu saya dah masuk dah. Tapi ada yang insaf, ada bagus juga yang insaf. Sampai keluar dari penjara, dia main cari saya. Oh, kata bila keluar, kita bercakap. Kadang-kadang jumpa tempat tu tuang minyak. Dia duduk kerja. Tempat Shell, tempat Panama, tempat tuang minyak. Dan ada yang saya tolong hantar pergi medi di Thailand pun ada. Alhamdulillah. Macam-macam lah kes ni. Okey. Begitu juga mustahil sama sekali Allah Ta'ala tadi apa nama tidak esa pada zatnya dengan dikata bahawasanya zat dia itu tersusun ataupun semacam ataupun sifat dia itu mana semacam dengan sifat kita au yakunu ma'u fil wujudi mu'assaran fi fi'lil fi fi'li min al-af'ali atau adalah bersama Allah Ta'ala tadi pada wujudnya mu'assaran apa memberi kesan pada perbuatan daripada segala perbuatan. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-ajizu an mumkin ma. Begitu juga mustahil Allah Ta'ala lemah daripada mungkin mana-mana mungkin. Maknanya lemah daripada buat alam ini misalnya. Itu mustahil sebab alam ini ada. Wa ijadu syai'in min al-alam ma'a karahatihi lil wujud li wujudihi dan menjadikan suatu daripada alam. Wa ijad mengadakan mana menjadikan suatu daripada alam ini serta dengan paksaan bagi adanya Allah Ta'ala buat dunia ini dengan paksa itu semua mustahil tak masuk dalam akal fikiran kita au adam iradatihi ay adat apa mana karahah mana paksaan tadi mana tidak dengan kehendaknya bukan dengan kehendak dia sebenarnya Allah buat ini semua dengan kehendak dia tak ada siapa paksa dia ya au ma'a zuhul au ma'a zuhuli atau dengan makna zuhul zuhul ni makna lupa au ghaflah ghaflah lalai au ta'alliq ataupun sebab atau bitabai ataupun qadar semua itu adalah mustahil wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu begitu dia mustahil atas Allah Ta'ala jahil oh Tuhan jahil Tuhan tak tahu apa mustahil tak masuk akal wa ma fi ma'nahu dan dengan apa makna jahil tadi bi ma'lum mimma dengan apa juga maklumat Tuhan tak tahu apa. Tuhan jahil, Tuhan dungu, Tuhan apa. Semua kan? Semua itu adalah mustahil. Mana tak masuk dalam akal kita. Wal mautu mati. Tuhan tu mati. Wal sama Tuhan tuli. Wal ama buta. Wal hukmu. Tuli sama tu mati. Jadi semua sifat-sifat tu adalah mustahil. Ini lawan kepada yang duduk. Saya tak nak tu lah. Lepas tu kita akan bincang. Masuk kejap ayat pun lepas tu dekat enam lah tu. Cukup kan? Kan? Saya tak tahu apa ni program yang buat macam mana. Balang mana tak? Balang tak ada kan? Tak ada kan? Balang sebab awak saya buat dengan terawat. Aman. Mana pagi Sabtu? Ha? 7:30.
اهتدينا بابو بسم الله تسعي يا وين وين يا وين هذه كمان ولا kelah kita wah dia petang pukul 3 lah pagi pukul 7 kalau pukul 7 mana yang ada ni duduk sini lah ataupun pulang ada yang duduk sini ada tempat kan cuma tu kita uruskan yang pulang tajuk kena kot kita ada sini kan entah agak jauh sikit kan balik balik buat terawih buat semua kan. Kalau ramai kita terawih kat sini. Tapi tak ada moral. Okeylah, jadi setakat itu saja yang dapat kita bincang pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan baca bagi habis dulu. Lepas itu baru kita detailkan. Satu per satu kita akan dapat nampak satu per satu. Sempatlah dalam 3 hari ini. InsyaAllah. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا قد استودعناك كما علمتنا فارزق إلينا عند حاجتنا ولا تنسى ربي ذنبنا واكرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد آمين ولا إله إلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ada ni ada ha ada kawan Alhamdulillah. Apa yang kau jalan? Alhamdulillah. Mari ingat kita, kamu tu? Kita. Dalam mutu tu, kau jalan. Tapi di sini, bubur ke kilat mempunyai buat apa? Kat bukit? Tak, kecuali kita duduk bawah. Ini dekat tiga. Dekat dua pun berbunyi kuat. Kuat. Tengah malam dah, tengah malam tak sunyi. Oh, bunyi macam ni lah. Macam sedikit. Ha. Eh, agak ni. Masa lagi? Tak, tak tahu lah. Tak lah. Oh, jauh pun. Tak lah. Masa dalam kan? Ya. Tengah hari ini. Okay.